Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Polis yang ke-213 kepada seluruh anggota polis yang berada di seluruh negara. Segala khidmat bakti dan perjuangan yang telah pun anda semua curahkan sepanjang tempoh anda berkhidmat dalam anggota polis Diraja Malaysia adalah suatu yang amat saya hargai. Tentu ianya merupakan satu penghormatan yang amat besar untuk menjamin agar negara kita kekal selamat dan sejahtera dan jauh daripada ancaman yang boleh menjejaskan keselamatan kita semua. Sekarang ini negara kita dilanda oleh wabak penyakit COVID-19 yang tentunya sedang pun mengancam kesejahteraan dan keselamatan rakyat kita. Yang penting ialah kerana kita telah pun melaksanakan sekatan kawalan pergerakan yang telah pun kita mula lebih 10 hari yang lepas, dan di sinilah saya ingin menyatakan rasa terima kasih dan bangga saya kepada semua anggota polis yang telah pun dengan secara sukarela dikerah untuk menjalankan tugas untuk menjamin agar kawalan pergerakan ini dapat dilaksanakan secara yang berkesan. Tentulah ia memerlukan suatu pengorbanan dan juga komitmen yang tinggi untuk menentukan agar negara kita ini akan terus menjadi sebuah negara yang aman dan selamat. Oleh sebab itu, saya sekali lagi ingin menyatakan rasa bangga saya di atas khidmat bakti yang anda semua telah curahkan selama ini. Dan mudah-mudahan segala pengorbanan anda itu akan mendapat balasan dan juga dapat pahala yang sebesar-besarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Selamat menyambut Hari Polis se-Malaysia. Mudah-mudahan saudara semua akan berada dalam keadaan aman, selamat dan sejahtera. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.